tupainya ini ngaji juga ikut ya, Dek. Nih kandangnya teman-teman, 50.000 termasuk kandang ini. Sekarang di daerah Kelapa Dua ini sedang musim garap ya, dan musim tandur. Itu bapak-bapak lagi ngegarap. Meski saat ini musim kemarau, tapi air di sini mengalir di mana-mana dan subur teman-teman ya. Jadi persawahan di sini airnya tetap terpenuhi karena ini berada di lereng bukit, yang bukitnya itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan besar sehingga menyimpan cadangan air yang cukup banyak. Makanya untuk masyarakat jangan suka merusak hutan ya. Masya Allah, tabarakallah. Airnya ya Allah di mana-mana. Rumah-rumah ini madepnya ke pesawahan. Ya. Seperti ini kawan-kawan. Ke sebelah bawahnya coba kita perhatikan. Masya Allah, sejauh mata memandang. Assalamualaikum. Najuna raon teh. Adek, Mbak. Omongan, Neng. Moal. Takut dia. Enggak apa-apa, ini mah Om baik, Om baik. Teh, punten tuh maros teh. Dupi ieu teh kampungna mah nya teh nya? Kebun kelapa. Oh, eta kunaon teh mani di ieu teh? Kampung Kebon Kelapa desa sana teh punten teh? Pasir Dalam. Desa Pasir Dalam. Oh, Pasir Dalam ini teh ya. Kecamatannya Kadupandak. Oh, Kadupandak ya. Teh Acan Tanggung ya tehnya. Mangga tuh teh naonnya tehnya? Oh, apa itu? Apa itu teh? Oh. Teh teh coba teh pengen lihat teh teh saya teh. Wah, ini ada yang unik teman-teman ternyata. Ini teh jenis apa teh? Tupai. Kekesnya. Ada sini deh, sini deh yang punyanya mana nih? Tuh. Yang punyanya mana? Sini. Ya kamu pegangin dong, tolong dong. Nih. Ini juga saya dulu hobi banget teman-teman, ya, miara seperti ini nih. Ih, ini jinak loh, ya. Ini tupai tuh. Ya, aduh lucu banget nih. Nih ada nih. Nih pegangin. Coba lihat. Nah, Adek, saya mau tanya dulu Adek, sebentar Dek. Sebentar dek, itu waktu di ala, nah, dek, tosak ageng kumaha? Alit kene. Alit kene. Terus parabda naon dek?
Roti. Roti? Hmm, waduh. Roti. Oh, oh. Cici gak tuh ada enak ya lah ya tadi. Ada parabna roti. Terus naon di dek? Susu. Oh susu. Ya. Waduh. Keralit keneh. Keralit keneh iya. Itu sekarang eta atau sabar bulan di ade umurnya eta? Seminggunya. Seminggu? Oh udah gede ya. Ada berapa waktu itu anaknya? Dua. Dua. Terus ya jadi? Tebenang. Tebenang? Ya. Oh, lepas. Ya. Oh, yang ini tebenang. Oh, hebat ya. Nah, ini teman-teman, ini kalau tupai itu bermacam-macam, tapi kalau di saya ini disebutnya yang ini jenisnya jenis kekes. Ya. Kekes ya, Jang? Iya. Ini mah jenisnya jenis kekes kalau yang ini. Kalau kekes lebih cenderung di bawah ya. Di gawir-gawir gitunya. Iya. Tapi dia naik juga sih ke atas. Nih, kalau zaman saya dulu, teman-teman, ya. Miara yang begini nih, ini apa namanya waktu pertama kali dapat biasanya dikasih gula merah, cairan gula merah, terus dikasih kelapa muda gitu loh. Kalau sekarang udah canggih, tadi apa dah? Roti. Roti sama susu. Wah, hebat kamu makanannya roti sama. Ih, unik ya, lucu banget ih. Heeh. Jang mau dijual enggak? Badi. Berapa mau dijual berapa? 50. 50 apa? 50 ribu katanya. Oh gitu ya. Ade nanti saya beli ya. Ada kandangnya enggak? Kandang etam man, burung. Mana? Di bumi. Oh ada kandangnya. Iya. Jadi 50 ribu sama kandang. Iya. Hah? Iya. Ya udah nanti saya beli deh. Iya. Ya. Ya. Atau di mana rumahnya kamu? Itu tuh. Yang mana? Anu itu tuh. Ya ada motor. Iya. Oh ya udah yuk ke sana yuk. Yuk ya kita ke rumahnya si Ade ini. Pakai kok Ade kenapa? Takut sih Ade. Ya, udah saya beli deh, enggak apa-apa. Ayo, biar kamu enggak usah nawar lah, ya. Langsung beli aja. Yang mana rumahnya? Oh, yang di bawah? Oh, ya udah enggak apa-apa. Ayo. Yuk. Oh, bilang dulu sama bapaknya. Pak, itu tupainya mau saya beli, Pak. Yang mana rumahnya? Oh, yang ini. Ya udah, yuk. Saya dari Cilaku, Pak. Cilaku Cianjur, ya. Nih, Bapak, di mana, yuk? Kelahiran di sini. Entah maksudnya namanya tos ieu, tos macul. Oh, iya. Oh, si bapak tuh lihat teman-teman. Sampai ya. Macul di sawah bapak? Iya. Oke, iya. Pak, itu anaknya kan punya tupai, Pak. Iya. Mau saya beli. Oh, di situ itu. Heeh, ayo Pak, boleh Pak. Cilaku. Ini dia mau jual katanya 50.000 ke saya. Udah saya enggak tawar deh, ya. Oh ini ya. Terus kasih makan dulu ya Ade ya. Oke kawan-kawan, ini tadi tiba-tiba si Ade ngelemparin ini ke si Teteh nih. Ini kekes. Ini zaman saya dulu banget waktu kecil suka sekali saya miara beginian teman-teman ya. Nih jenisnya tupai ini ya. Dan ini tiba-tiba saya tanya mau jual nggak tadi ya. Mau katanya berapa? 50.000 ya pegang ini nih. 50.000 termasuk kandang. Nih ya. Nih. Gak usah kembali buat kamu. Ya, ini sedekah buat bapak dari Bapak Tumijan di Belanda. Ya ada ya. Kok kamu kelihatannya sedih banget? Sedih kamu mau berpisah dengan kesayangan kamu? Udah dikasih makan ini, makannya roti sama susu. Iya. Oh gitu. Bapak yang ya. Sing etak kegentasan kuriki anu. Amin, amin. Jadi sebetulnya saya teman-teman ini ya nanti coba buat anak saya ya sebetulnya. Dia suka atau enggak saya enggak tahu. Yang penting saya berbagilah sedikitnya dengan si adek ini. Dan saya akan lanjutkan ngaprak-ngaprak. Adek, saya nitip dulu di sini ya. Saya mau ke sebelah sana sebentar ya. Sok masukin ke kandangnya, mana kandangnya? Oh itu kandangnya ya. Alhamdulillah Pak.
Nih kandangnya teman-teman, 50.000 termasuk kandang ini. Ya, alhamdulillah nih saya dapat ini. Jangan lupa kasih makan ya. Ada ya? Si ada sedih kelihatannya dia mau berpisah sama tupainya. Ya. Sedih kamu pasti. Gak apa-apa. Eh, Adek, di sini makan banyak. Ya, nanti nyari lagi gantinya ya. Kelihatannya mereka sangat bahagia sekali ya. Dapat uang dari para donatur petualangan alam desaku. Terima kasih banyak nih seluruh para donatur, sehat selalu ya. Amin. Wow, ternyata di sini lagi musim nandur dan musim nyangkul teman-teman. Nah, ini lagi dalam pembajakan sawah. Kang, punten, ah ngiring Kang. Nah, sebelahnya udah ditandurin tuh teman-teman. Ya, dan kesana pada tandur sampai ke bawah tuh. Masya Allah, tabarakallah. Benar tuh kan, musim nyangkut tuh. Ah, Pak, Damang Pak. Kang YouTube Pak, mana Pak? Ya Pak. Jadi Kampung Kelapa 2 ini, rumahnya ini adanya di tengah-tengah sawah begini teman-teman. Tuh. Ini kalau lagi kemarin saya datangnya ke sini sekitar 2 minggu ke belakang. Mungkin di sini masih panen padi. Oh, itu ada asap, itu pembakaran jerami. Tidak apa-apa itu. Assalamualaikum, Mak. Ah, Mak nuju naon? Oh, ngadawuk. Mak, hari kemari eta domba terus diical acan cerek diical. Tegaduh. Oh, tegaduh. Tegaduh domba. Oh, gitu. Manawi tegaduh domba, Mak, gitu. Tegaduh nyamanya. Mana tuh si Abah nama? Atas pupus. Atuh Mak ini nyalira gitu, Masya Allah. Mak, ya Mak, ayo sodakoh kang Mak. Di Bapak Tumijan di Belanda, Mak. Ya Mak ya. Ah, hatur lumayan ya, Mak ya. Mangga, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kejauhan saya lihat ada sepertinya ibu-ibu sedang mencangkul. Ini ada sesuatu yang menurut saya harus saya deketin teman-teman. Meskipun panas dan jaraknya cukup jauh, enggak apa-apa. Kita akan ke sana ya. Huhuy, Masya Allah teman-teman. Benar-benar pemandangannya ke sebelah sana ya. Itu lereng-lereng gunung-gunung berbatu itu di sebelah sana. Dan ini sawah ke sana semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Uhuy. Nah, di depan saya melintas ada bambu. Ini berfungsi untuk sebagai talang air atau pipa. Ya, karena kesananya disambung dengan selang tuh teman-teman. Ya, ya itu juga menghemat biaya lah. Cuma saya bingung ngelobangin bambunya ini bagaimana segini panjangnya nih, Masya Allah. Ya, ngelobangin bambunya tuh. Dan benar saja teman-teman. Ternyata itu ibu-ibu yang sedang mencangkul. Masya Allah, hebat ya ibu-ibu di sini ya. Mencangkul pun dia kerjakan. Luar biasa. Wah, benar-benar ibu-ibu ini. Masya Allah ibu-ibu. Itu maco semuanya dua-duanya.
Assalamualaikum. Masya Allah. Mak. Manuju naon? Mak. Assalamualaikum. Oh, gitu. Ieu nuju naon ibu teh? Oh, macul. Ieu sawah ibu sanes? Oh, gitu. Bu. Kan biasanya yang macul itu laki-laki. Kok ibu bisa ya? Luar biasa nih ibu-ibu, ya Allah di sini. Tuh. Oh, gitu ya. Hebat ibu-ibu di sini mah macul. Ih, ya Allah. Ibu sawah ibu? Oh, ini sawah ibu. Yang ini sawah ibu juga. Oh gitu, jadi masing-masing ya bu ya. Oh gitu. Kalau bapaknya kemana ibu? Bapaknya nggak ada. Oh nggak ada. Udah meninggal maksudnya? Enggak, lagi nyata. Oh lagi kerja. Iya. Ibu terus kalau nyari uang di sini gimana ya? Ya nandur. Oh kuli nandur gitu. Berapa ibu? 40.000. Sehari? Sehari. Apa sebedug? Sebedug. Oh sebedug. Gitu ya bu ya. Bu sini deh. Ibu dua-duanya sini deh. Ibu ini ada sedekah dari saya. Ya. Ini untuk ibu dulu. Sedekah? Sedekah ambil. Ya luar biasa. Nih ibu-ibu yang hebat nih. Yang tangguh-tangguh ini ibu-ibunya nih. Mari ibu. Terima kasih pak. Ya buat beli rokok. Buat beli rokok. Buat beli bumbu. Mangga, mangga. Lajengkeun deh ibunya. Mohon maaf nggak bisa ngasih banyak ya. Nanti uangnya kita bagi-bagi dengan yang lain ya. Terima kasih pak. Ya mangga, mangga, mangga. Lajengkeun, mangga, lajengkeun, mangga. Mangga, 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 mangga. Kang. Sini deh Kang. Apa? Sini Kang, sebentar Kang. Sini Kang. Hah? Enggak malu Kang. Malu mah mencuri Kang. Kalau Akang itu kerja bagus. Mari sini Kang. Baik, Pak. Ah, sinilah. Mau ngobrol-ngobrol sama Akang, mari sini Kang. Sini Kang, sini. Kang. Ya, saya mau tanya nih kalau Akang ini, maaf nih usianya berapa tahun Kang? Saya mah baru 22. Oh, 22. Waduh, tapi hebat ya udah nyangkau di sawah. Akang. Akang ini lagi kerja di sawah Akang atau bukan, Kang? Bukan, punya orang. Oh, punya orang. Jadi Akang dibayar berapa itu, Kang? Saya mah digaji. Oh, digaji. Sehari, iya. Heeh. Sehari itu 75 sih. Berapa? 75.000. Oh, Akang mah digaji sehari 75.000. Oh, gitu ya, Kang ya. Dari pagi sampai sore dong, Kang. Oh, gitu. Kang, Akang berduaan itu? Oh, Kang, nih saya mau kasih uang rokok buat Akang ya. Hatur lumayan ya, Kang ya. Dari Bapak Tumijan di Belanda nih buat Akang nih. Tunggu, Kang, sebentar, Kang. Kang, ini Kang uangnya, Kang. Ini beneran sama saya, Pak? Bohong, Kang. Nanti saya tagih lagi, Kang. Ya, itu buat rokok aja berdua ya, Kang ya. Akang kan masih punya tenaga, silakan Kang. Iya, iya. Ya, terima kasih ya, Pak. Saya kagum dengan anak-anak muda yang bekerja keras, Kang. Ya enggak lontang lantung, enggak keru-keruan gitu Kang. Positif kalau Akang. Ya, ya, maka saya kasih Akang uang rokok lumayan ya Kang ya. Kita bagi-bagi rezekinya Kang ya dengan yang lain ya. Makasih Kang, mangga Kang, turun ya. Kang ya. Silakan dilanjutkan kembali Kang. Masya Allah, masih muda teman-teman, 22 tahun. Ya, tapi dia udah mempunyai satu karya yang bagus lah. Meskipun nyangkul dibanding enggak keru-keruan gitu. Ya, dia ada manfaat untuk orang lain. Tuh, Kang. Hatur lumayan Kang ya itu ya. Nah, buat rokok ya Kang ya. Ibu mangga Ibu. Assalamualaikum.
dan saya akan ke kampung yang paling ujung. Bukan kampung. Ya rumah lah, perkampungan ini, perkampungan Kelapa Dua yang paling ujung, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Cukup ngos-ngosan. Jauh banget nih. Ini paling indah kalau udah melihat tempat air minum seperti begini, teman-teman, nih di galengan sawah, di petakan sawah nih. Wah, yang ini mah udah siap di ini, udah siap di tandur nih. Wangi tanahnya itu, teman-teman, khas sawah banget ini, wangi tanah. Masya Allah. Ini ada tempat minum nih, orangnya kemana ya? Kita akan lanjutkan ke sebelah atas, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Orangnya belum menjawab. Takut kali. Assalamualaikum. Oh, Ibu Daramang. Dulur selembur baraya separa kanca. Aduh, ayah Abah eta amang Abah lajengkeun, Bah. Aduh, teteh nu jenang teh. Ibu. Nah. Tuh, Bu. Naon nu butut teh, Bu? Iya. Masya Allah, Bu. Itu ciptaan Gusti Allah sebegitu bagusnya kok Ibu bilang butut. Bah, atuh Abah kalau kasab-kasab teh. Karena naon atuh Bah kasab-kasab? Kasab karena tani. Oh, tani macul gitu, Bah. Berapa, Bah, sehari, Bah? 50 per hari. Oh, 50. Bu, Ibu kapan dia? Boleh dipasien uang kaget gitu. Mohon sok ka dia sok. Sok, sok. Oh, si ibunya enggak mau. Enggak mau ya, Bu ya? Heeh, ya udah. Ibunya enggak mau, katanya enggak mau di kamera, malu. Ambil kipasihan gitu. Ya. Duit lain. Hah? Ente dulu tak kedok. Ente, ente, bapak hungkul. Si ibu mau ngasih uang kaget katanya. Si ibunya nggak mau di kamera, teman-teman. Jadi ya udah. Bapak, ini dari Bapak Tumijan. Hatur lumayan ya Pak ya. Mari Pak. Mana tuh kau orangnya? Ya Bu ya Pak ya. Kau orang malah kemarin. Ibunya kan tadi dari tadi nggak mau. Iya. Hatur lumayan ya Pak ya. Di daerah Kelapa Dua ini, teman-teman, banyak saya temukan makam di depan rumah seperti begini. Apa mungkin tidak ada pemakaman umum di sini ya? Sehingga makam itu disimpan di depan-depan rumah begitu. Oh, Ibu, atos maculna? Atos, tos capek. Oh, tos capek. Tos dugi ka duhur selesainya, Bunya. Masya Allah si Ibu. Ibu sering itu macul? Macul pan teu gaduh ka ngaburuhan. Oh gitu. Masya Allah, hebat, luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Bunya. Amin. Mangga Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.